Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini aku akan membahas daftar pemain yang hengkang dari Persib Bandung untuk musim 2024-2025 resmi. Berikut kabar terbaru Persib Bandung. Sebelum ke pembahasan, teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persib Bandung, kabar terbaru hari ini, esok, dan seterusnya. Berikut kabar terbaru Persib Bandung. Berikut kabar dari Arsan Makarin, umur 23 tahun, posisi sayap kanan. Harga pasar mencapai 869,08 juta rupiah. Resmi hengkang dari Persib Bandung. Dan kini Arsan Makarin resmi merapat ke PSPS. Selanjutnya pemain yang hengkang di musim 2024-2025 yaitu ada Stefano Beltrem. Stefano Beltrem posisi gelandang serang memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Resmi hengkang dari Persib Bandung untuk musim 2024-2025 dengan nilai pasar 5,21 miliar berusia 31 tahun. Berikutnya pemainnya resmi hengkang ada Alberto Rodriguez berusia 31 tahun. Posisi bek tengah, harga pasar mencapai 4,78 miliar rupiah. Alberto Rodriguez resmi hengkang dari Persib Bandung dan merapat ke klub luar negeri. Berikutnya pemain yang resmi hengkang yaitu ada Fitrul Rustapa, berusia 29 tahun. Posisi penjaga gawang, harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah. Fitrul Rustapa resmi tinggalkan Persib Bandung untuk musim 2024-2025. Dan kini Fitrul Rustapa merapat ke Bali United. Selanjutnya kabar dari Ezra Walian, berusia 26 tahun, posisi sayap kiri asal negara Indonesia. Harga pasar Ezra Walian mencapai 4,78 miliar rupiah. Dikabarkan Ezra Walian akan tinggalkan Persib Bandung. Dan Ezra Walian dikabarkan juga akan merapat ke Persik Kediri. Berikutnya kabar dari Victor Igbonevo, dikabarkan akan tinggalkan Persib Bandung. Berusia 38 tahun, posisi bek tengah. Harga pasar mencapai 173,82 juta rupiah. Victor Igbonevo dikabarkan akan merapat ke PSBS Biak. Victor Igbonevo selain dikabarkan merapat ke PSBS Biak, Victor Igbonevo juga dikabarkan akan hengkang dari Persib dan akan merapat ke Persija Jakarta. Posisi bek tengah, usia 38 tahun, harga pasar mencapai 173,82 juta rupiah. Victor Igbonevo tinggalkan Persib dan dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta untuk musim 2024-2025. Berikut kabar dari Kakang Rudianto, berusia 21 tahun, posisi bek tengah. Harga pasar mencapai 2,17 miliar rupiah. Kakang Rudianto resmi hengkang dari Persib Bandung. Dan kini Kakang Rudianto akan merapat ke Bayangkara FC untuk musim 2024. Berikut kabar dari Febri Haryadi, berusia 28 tahun, posisi sayap kanan. Harga pasar mencapai 3,04 miliar rupiah. Febri Haryadi dikabarkan akan hengkang dari Persib Bandung. Dan kabarnya Febri Haryadi akan merapat ke PSS Sleman. Namun itu berita belum pasti, kita tunggu saja kabar selanjutnya. Berikut pemain baru Persib Bandung untuk musim 2024-2025 ada Dimas Derajat, asal klub Persikabo 1973, posisi depan tengah. Memiliki nilai pasar 3,91 miliar rupiah, berusia 27 tahun. Resmi merapat ke Persib Bandung. Selanjutnya Persib Bandung resmi mendatangkan pemain asing asal Kroasia yaitu Mateo Kocijan, berusia 29 tahun, posisi bek tengah, harga pasar mencapai 1,74 miliar rupiah.
resmi merapat ke Persib Bandung. Selanjutnya, Tyrone Delpino, berusia 33 tahun. Posisi gelandang serang, harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah. Tyrone Delpino resmi merapat kembali ke Persib Bandung untuk musim 2024-2025. Welcome Tyrone Delpino. Oke guys, itu tadi main Persib yang hinggang dari Persib Bandung untuk musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Stay tune terus di channel Abilku. Thank you. Terima kasih.